guys, welcome back to my YouTube channel. So, buat kalian yang udah nonton video aku yang sebelumnya, yaitu yang trip to San Francisco, nah itu kalau kalian lihat di akhir videonya, di cuplikannya itu ada cuplikan video dimana kaca mobil aku dipecahin waktu itu. Dan aku akan ceritain kronologisnya dari awal sampai akhir kejadiannya di video ini. Yuk kita langsung aja mulai ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum nonton video yang sebelumnya, untuk nonton video ini supaya nyambung, nonton yang sebelumnya dulu ya, yang trip to San Francisco. Oke, jadi setelah dari yang video yang aku punya itu, setelah dari Lombard Street, itu aku mau makan malam. Dan makan malamnya itu di salah satu restoran memang agak di luar dari downtownnya San Francisco. Tapi itu restorannya aku cek di aplikasi kayak yang food review gitu, itu tuh bagus rating star-nya. Jadi kita mau cobain di sana. Dan sampai sana, itu restorannya rame. Dan di depan restorannya itu tuh parkirnya udah penuh semuanya. Sampai ke agak kesanaan pun juga masih penuh gitu. Dan kita udah ke seberangnya pun juga penuh. Jadi kita cari-cari, akhirnya kayak ada kesinian gitu, kayak ada gang. Kita tuh bukan gang sih, kayak memang jalan besar juga, cuma emang udah kayak blok lain. Kita parkir di situ. Dan kita lihat emang ada tempat parkir, kayak emang yang legal buat parkir di situ, jadi kita parkir di situ. Lalu aku makan. Dan sebenarnya aku tuh nggak videoin keseluruhan hari itu terjadi. Jadi di hari itu tuh aku udah sebenarnya udah punya kayak feeling yang buruk. Karena waktu pas lagi naik San Francisco Cable Car itu, topi aku jatuh ke arah mesin San Francisco Cable Car-nya. Dan topinya itu ya udah ditinggal di jalan. Jadi aku udah bilang sama drivernya waktu itu kayak, just let it go. Karena udah ya udah masuk ke mesin, jadi kayak udah rusak juga, jadi ya udah bye gitu kan. Dan terus pas lagi aku makan, aku kan juga bawa sambal dari Indonesia, dan sambalnya itu tuh tumpah di tas aku. Jadi tas aku tuh isinya penuh dengan sambal dan udah nyampur-nyampur sama barang-barang aku, sama HP, sama kamera, sama dan yang lain-lainnya semuanya. Dan jackpotnya itu adalah pada saat setelah aku selesai makan malam, terus kan kalau di Amerika itu kan drivernya itu di kiri, kalau di Indonesia di kanan, penumpangnya itu kan di kanan untuk bagian depannya, dan aku kan duduk di penumpang bagian depan. Jadi pas aku lagi mau masuk ke pintu depan itu, aku sebelumnya tuh mau masuk itu aku jalan tapi ngadep ke bawah dulu gitu loh, karena kan ada kayak semacam kayak trotoar samping, terus kayak kita mau ke jalan tuh turun gitu kan. Jadi pas aku lagi agak turun sedikit, aku lihat kok ada serpihan-serpihan kaca gitu loh. Ini apa ya? Terus aku pikir, oh mungkin ada orang yang lagi minum pakai botol, terus botolnya pecah gitu kan. Oh ya, itu kan hal yang normal lah ya. Terus pada saat aku mau buka pintu, aku kaget. Loh, kok ini bolong? Terus aku mikir kan, aku mimpi. Terus aku gini-gini. Bolong? Itu bener-bener bolong. Terus aku bolong. Terus aku langsung otomatis panggil pacar aku. Hani, ini kok bolong? Terus udah gitu, dia juga bingung kan. Terus pas aku lagi lihat sini, aku lihat ke arah belakang bagasi, lebih gede lagi. Jadi kacanya kayak 80% lah pecah. Terus jadi pas aku lagi udah ke belakang, aku juga kaget karena selain kacanya pecah, ada tas ciciku yang gantung di wiper belakangnya itu loh. Yang wiper di bagian windshield. Pokoknya di bagian kaca belakang. Nah itu, aku kaget. Dan barang itu udah berantakan, udah acak-acak, dan koper udah kebalik, rodanya pun juga masih rada muter gitu loh. Jadi, botol minuman yang aku lihat yang pecah itu adalah semacam, kalau kata bilang apa ya, alat yang dipakai untuk pelaku untuk memecahkan kaca mobil yang aku pakai. Dan di situ aku bingung, aku panik karena aku nggak pernah ngalamin ini sebelumnya. Di Indonesia pun aku nggak pernah ngalamin selama ini, dan aku pertama kali ngalamin di Amerika, di luar negeri, di negara orang aku nggak tahu,
gak punya pengalaman dan baru pertama kali juga ke Amerika, jadi kayak bingung harus apa. Dan yang aku juga bingung itu adalah itu tuh summer dan kayaknya emang San Francisco seperti itu tuh dingin banget, jadi pagi-pagi aja kan 13 derajat ya, itu malam itu kayak udah 11 derajat gitu, dan aku udah super kedinginan kan, jadi udah akhirnya tuh di pinggir jalan tuh aku menggigil, bener-bener menggigil sambil ngurusin, karena kita harus telepon 911 kan. Nah, jadi akhirnya pacar aku kita telepon 911 dan kita tuh bikin semacam kayak laporan kalau memang ada kejadian seperti ini. Seperti ini kronologinya, dan mereka udah bikin report dan dikirimkan ke email. Kalau report itu tidak ada, sedangkan kita kan mobil ini kan sewa, kalau reportnya tidak ada, kita tidak bisa tuker dengan mobil lain, mobil sewaan kita gitu. Nah, terus udah gitu, di situ ada temannya mami aku. Nah, teman mamiku itu orang yang memang udah tinggal di San Francisco, tapi emang orang Indonesia. Dan pada saat terjadi seperti ini, yang aku bingung juga adalah beliau nggak kaget gitu loh, beliau kayak biasa aja. Terus aku kayak bingung kan, dalam hati kayak kok nggak ada simpatinya gitu kan, kok diam doang gitu kan, kayak cuma ngeliatin doang gitu, kayak ya udah santai aja gitu. Terus aku tanya, emang om kayak gini terjadi sering ya di San Francisco? Dibilang sering banget sih enggak, cuma memang suka ada terjadi hal seperti itu. Dan dia sendiri pun mobilnya udah 2 kali dipecahin. Even mobilnya om ini tuh sedan. Jadi kan aku pakai SUV. Dia tuh mobil sedan. Jadi kan sedan kan bagasi kan nggak kelihatan. Jadi tetap aja kayak dipecahin juga kacanya. Tapi di sisi lain, aku juga bersyukur sih ada teman mamiku, karena teman mamiku ini bantuin kita kan. Jadi kan keadaannya itu kan bagasi udah rontokan-rontokan kaca gitu. Terus di bagian kanan belakang itu juga udah rontokan kaca kan. Jadi otomatis di bagian tengah itu nggak bisa didudukin karena udah banyak kaca. Dan di bagian belakang, ya udah apalagi, nggak mungkin kan, udah gede banget. Dan bersyukurnya karena ada teman mamiku, jadi beliau bisa nganterin kita juga ke, waktu itu kita jadinya ke San Francisco International Airport buat tuker mobilnya. Nah, jadi kita pergi ke sana, itu kalau nggak salah sih lumayan juga ya, lumayan jauh juga ya, jadi kayak hampir-hampir sejam menuju ke San Francisco Airportnya. Nah, itu aku jadi sama pacar aku yang naik mobil SUV-nya yang pecah, dan mamiku dan ciciku naik bersama dengan temannya mamiku. Dan di situ di mobil itu ya, aku udah nyalain heater, itu gak berasa, dingin banget. Jadi kayak naik, kok kita naik angkot kali ya. Jadi kayak belakangnya bolong, kanannya bolong, jadi aku super-super kedinginan. Jadi aku duduk tuh dari angin, belakang tuh kayak swing, swing, swing gitu. Kayak, waduh ini dingin banget, kayak makin lama tuh udah bawah 10 derajat gitu, jadi udah dingin bukan main. Dan sampai sana, sampai mobil ada di sana, itu orangnya bilang, "What happened? Apa yang terjadi? Ini kok kalian bisa kayak gini?" Dia bilang kan, "Loh, kita juga nggak tahu, ini juga kita pertama kali ngalamin hal kayak gini kan." Nah, kita juga bingung, kita ceritain kan, kita lagi makan, lalu kita pas lagi balik tuh mobil udah kayak gitu, dan kita lihat ada botol, oh ya, botolnya itu yang dipecahin itu adalah pakai botol liquor, jadi kayak minuman beralkohol gitu loh. Nah, kita sampai sana juga bingung kan, mereka nanya, kita juga bingung harus apa, jadi kita bilang pokoknya kita mau tukar mobil. Dan itu aku sampai di airport itu sekitar jam 12-an malam. Nah, udah malam, tapi gak lama setelah aku nyampe pakai mobil aku itu, gak lama ada mobil datang juga, dan itu mobilnya tuh mobil luxury gitu loh. Dan sama, kasusnya dipecahin juga. Jadi kayak, kita kayak langsung, berarti di sini udah hal yang apa ya, kayak udah biasa kali ya buat mereka ya. Jadi kayak
ya udah terjadi, suka sering terjadi seperti hal-hal kayak gini gitu di San Francisco. Dan kita ikutin prosedurnya, prosedur dari awal, semuanya isi dokumen apa segala macam, terus kita beres-beresin barang kan semuanya karena kita banyak tuh barangnya. Kita beresin semuanya, aku pindahin ke mobilnya teman mamiku, terus aku nyari kan apa ini yang hilang kan. Terus aku jadi aku notice, jadi yang dari belakang itu yang hilang itu tasnya pacar aku. Itu tas merek Tumi. Dan yang di tengah itu yang hilang itu tas makanan. Jadi kayak ada satu makanan, ada souvenir kita udah beli semuanya buat dibawa dari ke Indo, dan ada makanan yang kita bawa buat di jalan juga, itu tuh hilang musnah diambil. Jadi dengan kita pikirkan, oh ini tas cowok yang hilang kan, kayaknya pelakunya cowok deh. Tapi ya kita berpikirnya positif aja ya, jadi mungkin orangnya lapar dan gak punya tas, jadi mau ngambil tas. Ya jadi itu ambil positifnya sih, cuma ya urusan orangnya lah ya untuk melakukan hal seperti itu gitu, hal yang merugikan orang lain. Ya jangan ditiru ya hal seperti ini. Sambil nunggu itu, aku tuh kayak masih panik, bingung gitu loh. Kok ini jadi kayak malah di kayak terdampar di San Francisco International Airport. Kayak bingung gitu, kayak apakah ini beneran kejadian. Karena aku sedih banget kejadiannya itu tuh di kota yang aku suka. Soalnya pertama kali aku searching soal San Francisco, sebelum aku pergi tuh aku suka banget. Daerahnya dingin, karena aku kan gak kuat panas. Jadi aku suka banget sama San Francisco. Terus kayak peaceful gitu loh. Tapi ya terjadi seperti ini, jadi menyadarkanku bahwa di mana-mana itu kita harus menjaga diri, di mana-mana juga belum tentu aman gitu. Di luar negeri pun juga gak bisa dikatakan kayak gitu juga, jadi kita tetap harus hati-hati dimanapun kita berada. Nah, terus udah gitu sambil nunggu itu, aku bingung kan sebenarnya. Aku tuh nungguin tuh lama loh, kayak 2 jam kayaknya ada deh. Aku sampai bingung kan, sampai aku tuh jalan-jalan nungguin mana. Dan itu tuh airport udah sepi banget. Dan orang-orang yang ngejaga itu tuh kalau ada mobil datang, udah mereka urusin report, terus udah hilang gitu orangnya. Jadi gak ada siapa-siapa, aja cuma tinggal bertiga doang. Tapi sambil kita kayak bingung gitu loh, kok bisa kayak gini kejadian. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol kan sama teman mamiku, dia bilang ya memang di sini itu udah hal yang banyak lah yang terjadi lah seperti kayak gini, dan makanya diharuskan untuk insurance gitu. Satu hal sih yang aku bersyukur banget, aku juga bayar insurance waktu itu. Sebenarnya waktu pas pertama kali rent mobilnya itu tuh udah mikir kan apakah perlu ya bayar insurance, yang namanya kita pemikiran yang baiknya ya nggak mungkin lah kita mau penyokin mobil gitu, baretin mobil, rusakin mobil kan nggak mungkin ya. Cuma aku mikir kan, kita kan perjalanan jauh, dan aku tuh waktu itu sewa mobilnya tuh dari state lain. Waktu itu pada saat lagi di state California kan, jadi beda state. Terus aku pikir kan kita mau ke state lain dan jauh, ya udahlah kita bayar insurance, keluar duit lebih nggak apa-apa, yang penting kalau terjadi apa-apa tuh aman gitu di cover kan. Jadi aku bersyukur banget, aku insurance itu penting banget ya guys. Jadi kalian mau pergi kemanapun, kalau kalian sewa kendaraan, bayarlah insurance. Jadi kalau terjadi apa-apa tuh kalian gak usah keluarin uang dari kantong kalian lagi, jadi udah di cover. Terus mobil itu mobil baru. Jadi aku tuh pergi bulan Juni, jadi mobil itu baru keluar Juni juga, dan baru selang 2 minggu dia nganggur sebentar itu aku pakai. Jadi mobilnya tuh kalau kata orang Indonesia tuh grass ya, pokoknya yang kayak baru gitu. Itu bener-bener keluar dari pabrik, dibeli sama perusahaannya.
dan kita pecahin. Dan sepanjang jalan itu, kaca yang rontok-rontok itu tuh benar-benar semakin rontok itu loh. Jadi kayak ada polisi tidur juga tuh kayak gitu. Jadi kacanya makin kayak turun gitu. Jadi makin ancur gitu. Jadi kita sekarang touch juga gitu kayak cuma sentuh doang tek gitu. Dia langsung turun bisa rontok gitu. Tek gitu. Ah, serem banget. Waktu pas aku lagi beresin juga udah takut kan harus buka pintu bagasi atau keluarin barang kita satu-satu. Ngeri juga liat kacanya. Dan setelah kurang lebih 2 jam, akhirnya udah di granted kita untuk ganti mobil baru. Maksudnya ganti mobil yang penggantinya untuk kita bisa lanjutin perjalanan kan. Nah itu tuh mobilnya lebih tua. Jadi mobil yang aku dapat itu kan baru ya. Jadi mobil yang buat penggantinya itu tuh mobil yang udah setahun, tapi tuh mungkin pemakaiannya kan namanya mobil sewaan kan dipakai sama orang yang berbeda-beda. Jadi cara pemakaiannya mungkin beda-beda. Jadi tuh entah mengapa mesinnya tuh berat banget. Aku pun udah ngegas gitu ya sampai ujung, tapi mobilnya tuh nggak jalan. Jadi kayak gitu loh. Aku sampai kayak stres sendiri bawa mobilnya, cuma ya udahlah. Tetap bersyukur dapat mobil pengganti, jadi kita bisa pulang. Kalau nggak bisa ke stasiun itu nggak bisa pulang, atau kita mesti keluarin biaya lagi kan untuk bayar mungkin tiket pesawat ataupun sewa mobil baru lagi kan. Nah jadinya aku tuh balik-balik ke hotel itu jam 3 atau jam 2:30 pagi baru balik. Sedangkan itu pagi itu aku masih lanjutin perjalanan kan. Cuma kayak shocknya itu tuh kayak masih lama loh. Jadi udah perjalanan setelah itu tuh kayak 2 hari kemudian pun aku juga masih shock kayak kira-kira baru ngalamin hal yang besar kayak gitu ya. Ternyata ya itu yang seperti aku udah bilang, di mana-mana tuh nggak ada yang aman. Terus kayak kita mungkin berpikir kayak di luar negeri tuh aman lah, udah tenang. Ternyata nggak seperti itu. Jadi di mana-mana kita berada, dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga keamanan kita, kita harus tetap hati-hati. Oke, jadi tips dari aku buat kalian yang mau jalan-jalan ke manapun kalian berada, terutama untuk pergi ke Amerika dan khususnya buat San Francisco. Jadi kalau kalian mau sewa mobil, jangan lupa untuk bayar insurance. Jangan kita pikirnya itu, aduh kita mesti keluarin biaya lagi, udahlah gak kenapa-napa gitu kan. No. Jangan berpikir kayak gitu. Pikirnya adalah, kalau terjadi apa-apa, kita udah ada yang cover, kita udah ada yang lindungin. Jadi berpikirnya untuk keselamatan diri sendiri ya. Yang kedua, buat kalian yang pergi ke San Francisco, dan kemanapun sih sebenarnya. Jadi kalau memang kalian bukan pergi antar state gitu, memang kalian udah di dalam kota itu dan kalian pikir, loh kan kita kan cuma mau jalan-jalan dan kita tuh barang-barang beberapa udah ada yang oleh-oleh dan koper tuh udah kita rapihkan, kita nggak perlu buka lagi, ngapain lah turunin di hotel gitu, atau ngapain lah turunin di tempat penginapan. Jangan, jadi itu tuh yang memicu orang-orang kayak, wah ini kesempatan nih, ini banyak barang-barang bagus nih kayaknya. Nah itu yang kesalahan yang terjadi di aku, karena aku nggak turunin barang-barang. Jadi kalau kalian lihat bagasinya itu penuh, karena aku berpikirannya kayak gitu, ngapain lah kan kita udah beresin, dan itu juga cuma oleh-oleh kayak makanan gitu-gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi untuk jaga amannya, lindungilah diri kita sendiri dan kita taruh aja barang-barangnya di tempat penginapan kita. Yang ketiga, kalau kalian parkir, cari tempat parkir. Kalau bisa, carilah tempat yang dimana kalian bisa jangkau dengan mata kalian. Mungkin gak jangkau gimana gitu loh, cuma maksudnya dari tempat yang kalian untuk makan ataupun dari tempat kalian berbelanja, kalian tuh bisa lihat gitu. Oh, itu mobil kita parkir di situ gitu.
Okay, that's all buat video kali ini, dan aku berharap kita sama-sama belajar dari video ini. Dan kalau dari aku, dimanapun kita berada, kita harus berhati-hati untuk menjaga diri kita, jangan menggunakan barang ataupun hal-hal yang terlalu memicu perhatian. Dan dalam hal ini, dari video ini juga, kalau kita sewa mobil terutama, jangan isi bagasi kita ataupun isi mobil kita penuh. Dan juga jangan kita menaruh barang-barang berharga di dalam mobil, walaupun kita pikir, oh di luar negeri aman. Belum tentu, kita nggak tahu kejahatan itu kapan datang, mungkin karena kesalahan diri kita sendiri. Dan itu hal yang sangat-sangat aku pelajari, dan aku berharap hal ini tidak terjadi pada kalian ataupun terulang lagi. Okay guys, so thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Buat kalian yang mungkin punya wish atau harapan buat aku, kak, coba kak next visit negara ini gitu, atau enggak, kak, coba kak next bikin video ini, boleh banget kalian tinggal komen di bawah, dan jangan lupa like juga ya. Okay guys, thank you for watching, and hope you guys enjoy this video, and bye-bye!